I grew up in the war, but this is bullshit for me. I'm not a gangster. No, like, I've seen many things in my life. For me, nobody's gangster. The guy's special. Game my whole life, I've never seen anything like him. He's special, he's different, he wants to fight again. Kini Radar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Akhir pekan ini, UFC kembali digelar di Las Vegas Apex untuk pertunjukan Fight Night terbarunya. Mungkin ini adalah langkah mundur setelah event akhir pekan lalu, namun pertarungan yang ditampilkan tidak bisa diremehkan. Malam pertarungan UFC Vicente Luque versus Belal Muhammad 2 akan menampilkan pertarungan utama yang sangat seru. Tetapi sisa kartu masih banyak yang harus diisi, dan urutan pertarungan belum sepenuhnya ditentukan. Jadi dengan sedikit taruhan, hal terbaik yang mungkin bisa diharapkan penggemar untuk akhir pekan ini adalah serangkaian pertarungan seru. Ini adalah pertarungan ulang dari bentrokan sebelumnya, tetapi juga bisa menghasilkan penantang gelar kelas welter lainnya. Mengingat bahwa sang juara Kamaru Usman terlihat tak terbendung saat ini. Setiap calon pesaing yang dilemparkan untuknya adalah hal yang baik, yang berarti pertarungan ini pasti layak untuk ditonton. Pertama, ada baiknya melihat apa yang terjadi dalam pertarungan pertama antara Vicente Luque dan Belal Muhammad yang terjadi di UFC 205 pada tahun 2016. Tidak mengherankan, mengingat bahwa pertunjukan tersebut adalah salah satu yang paling syarat dalam sejarah promosi. Pertarungan itu terjadi pada kartu pembuka. Itu juga tidak berlangsung lama sama sekali. Pada dasarnya, kedua pria itu saling mengayunkan pukulan berat, dan Luque menghasilkan serangan yang lebih bersih dan lebih efektif. Akhirnya, sebuah hook kiri mendarat di rahang Muhammad dan mengelapkan matanya hanya dalam waktu 1 menit. Sejak itu, Remember the Name telah berjuang cukup lama. Dia memenangkan 10 dari 12 pertarungan berikutnya, dengan satu-satunya kekalahannya datang dari Geoff Neal. Pertarungan lain yang tidak dia menangkan, tentu saja pertarungan no contest ketika berhadapan dengan Leon Edwards. Belal bukanlah seorang finisher yang hebat, karena dia hanya bisa menyingkirkan satu lawan, Takashi Sato, dalam karirnya. Tapi dia jelas petarung efektif, seorang pegulat yang kuat. Ia juga memiliki permainan tinju yang kuat, yang memungkinkannya untuk menciptakan serangan berbahaya yang mematikan. Sebaliknya, Luque adalah salah satu finisher paling terkenal di seluruh UFC saat ini. Dia menggunakan serangan dan submission untuk mengalahkan pemain seperti Tyron Woodley, Michael Chiesa, dan tentu saja Muhammad sendiri. Aman untuk mengatakan bahwa jika pertarungan ini berakhir dengan penghentian, mungkin The Silent Assassin yang mengangkat tangannya. Namun dia telah menunjukkan kelemahan melawan lawan yang lebih sabar sebelumnya, seperti Stephen Thompson dan Leon Edwards, yang tidak terlihat terlalu liar atau berkelahi dengannya, bertanggung jawab atas 2 kekalahannya. Dengan demikian, 2 kemenangan besar Muhammad atas Thompson dan Damian Maya adalah melawan petarung yang sama-sama menua dan merupakan pertandingan gaya yang bagus untuknya. Hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Luque, yang harus percaya diri mengingat apa yang dia lakukan untuk Remember the Name dalam pertarungan mereka sebelumnya. The guy's special. Game my whole life, I've never seen anything like him. He's special, he's different, he wants to fight again. Kemudian kita beralih ke kabar yang datang dari Presiden UFC Dana White, yang mengungkapkan kesamaan Khamzat Chimaev dengan Conor McGregor dan Ronda Rousey. Perbandingan tersebut dilakukan Dana White sebagai bentuk kekagumannya pada Khamzat Chimaev.
Amzat Chimaev memang baru saja menunjukkan performa luar biasa di UFC 273 yang membuat banyak orang termasuk Dana White sendiri merasa takjub. Pasalnya, lawan yang dihadapi si Serigala dalam duel tersebut adalah mantan penantang juara di kelas welter, yaitu Gilbert Burns. Burns juga memiliki peringkat yang jauh di atas ranking petarung Swedia itu sebelum pertarungan. Gilbert Burns adalah petarung ranking 2, sedangkan Hamzat menempati ranking 11 di klasemen kelas welter. Namun Chimaev sukses membuktikan keberingasannya dan mengalahkan Burns dengan keputusan angka mutlak. Kemenangan Hamzat Chimaev atas Gilbert Burns ini bukan kejadian pertama yang membuat sang bos kagum. Dana White mengaku sudah kagum melihat Hamzat Chimaev sejak pertarungan debutnya kontra John Phillips di UFC Fight Island 1 pada 16 Juli 2020. White kagum karena petarung berdarah Cehnya itu berniat berduel lagi hanya seminggu setelah laga tersebut. Dua pertarungan dalam waktu yang berdekatan itu berhasil diselesaikan Chimaev dengan finish. Dengan start memukau di UFC tersebut, Hamzat Chimaev menjalani laju kilat di organisasi MMA nomor 1 ini. Laju kilat Hamzat Chimaev membuat Dana White menyamakannya dengan Conor McGregor dan Ronda Rousey. Ya, dia melaju secepat Conor McGregor dan Ronda Rousey, kata Dana White. Dalam pertarungan di Fight Island, ingat pertandingan itu? Dia berkata, aku ingin bertarung lagi minggu depan. Aku berkata, oke, mari kita lakukan. Sejak saat itu, dia seperti roket. Aku pikir dia punya 3,5 juta pengikut di Instagram. Anda melihat apa yang terjadi malam ini. Pikirkan tentang ini. Kapan terakhir kali Anda melihat seorang petarung muncul tidak diketahui dari mana asalnya? Tidak ada yang tahu siapa dia, muncul entah dari mana. Dia bertarung beberapa kali, berduel dengan petarung peringkat 2 dunia, dan dia menang. Hamzat Chimaev mungkin hanya butuh satu kemenangan lagi untuk masuk kepada perebutan gelar. Itu artinya, Hamzat berkemungkinan untuk melawan Raja kelas welter pada laga ketujuhnya di UFC. Conor McGregor sendiri mendapatkan duel perebutan sabuk interim kelas bulu pada laga ke-6 dan menjadikannya sabuk juara sejati di pertarungan ke-7. Ronda Rousey lebih hebat lagi karena langsung menjadi ratu pada laga debutnya di UFC usai mengalahkan Liz Carmouche. Namun, baik Conor McGregor maupun Ronda Rousey, ini bak sudah habis masa jayanya. McGregor mengalami 2 kekalahan beruntun dari Dustin Poirier dan terlempar ke urutan 9 di daftar penantang gelar kelas ringan UFC. Di pihak lain, Ronda Rousey yang saat ini berkarir di WWE baru saja kalah oleh Charlotte Flair di WrestleMania 38 pada 2 April lalu. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Stay tune.